packingnya seperti ini. Tara, ini adalah, ini impor teman-teman, cuman nggak ada mereknya ya, sama sekali nggak ada mereknya. Rupanya minyaknya tumpah-tumpah nih teman-teman, habis tuh, bocor. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dilimpahkan rezeki, selalu sukses dalam bekerja, dalam usahanya, semuanya teman-teman. Jumpa lagi bersama Nilby Channel buat teman-teman sahabat Laras. Kali ini di depan kita sudah ada dua paket ya, kedatangan dua paket kita. Untuk paket yang pertama, yang ini teman-teman, ini saya beli online tapi sebetulnya ada di kota saya juga ya, di Samarinda. Jadi maklum aja kalau packingnya seperti ini, karena dekat rumah aja nih teman-teman, tadi diantar sama kurir juga. Kita buka ya teman-teman, kita unboxing dulu, nanti baru kita review. Ini speaker Bluetooth merek Tivan ya teman-teman. Ini udah waterproof, terus Bluetoothnya 5.0 teman-teman, jadi no delay ya. Ini biasanya saya pakai buat nyanggung nih teman-teman, berhubung yang punya saya kemarin hilang, ketinggalan waktu hunting dan nggak mungkin balik lagi ke sana, jadi saya coba beli yang baru nih. Oke, kita buka ya. Ini dua varian teman-teman, warna putih sama biru nih ya, biru tua. Kalau nggak salah ada juga yang warna abu-abu apa coklat gitu kalau nggak salah ya, mohon direvisi kalau saya salah. Fitur-fiturnya ini teman-teman, nah, mungkin teman-teman juga sudah pada banyak yang tahu ya, teman-teman YouTuber juga udah banyak yang review ini, jadi kita hari ini cuma unboxing aja yang teman-teman. Ini dia teman-teman, di paket pembeliannya ini kita dapat charger biasanya nih teman-teman, kabel charger, ada manual book juga, ada kartu garansi, ini manual book. Ini kabelnya ya, kabelnya kabel biasa teman-teman, ini standar buat handphone Android. Oke, kita taruh dulu. Ini dia teman-teman speakernya, jangkauan sampai 10 meteran nih. Saya suka bahannya, ini juga sudah anti air, keren suaranya juga, jernih ya, bagus. Oke, sekarang kita unboxing yang satunya lagi, apakah itu teman-teman, kita buka ya. Oke, ini kita taruh samping dulu. Ini dia teman-teman, satu paket ini dari V Hunting ya, dari Bekasi teman-teman. Packingnya lumayan rapi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Oke,
dia teman-teman. Tara. Ini adalah pompa buat senapan PCP ya, teman-teman. Senapan PCP. Saya beli online. Saya beli yang biasa aja, teman-teman. Untuk beli juga saya lihat di deskripsinya juga bagus, terus review-review teman-teman juga yang sudah beli produk ini katanya bagus. Ini impor teman-teman, cuman nggak ada mereknya ya, sama sekali nggak ada mereknya. Ini gagangnya, rupanya minyaknya tumpah-tumpah nih teman-teman, habis tuh, bocor. Wow, sebentar saya skip, saya ambil tisu dulu ya. Ya. Bocor teman-teman, ini minyaknya. Nanti kita beli aja lagi ya minyaknya. Biasanya minyak senapan angin juga bisa. Oke, kita lihat di dalam boxnya ada apa aja. Manual book, basah semua teman-teman. Ada manual book, ada minyaknya ya, silikon oil. Ini kakinya teman-teman, ini yang nggak lipat. Kenapa saya suka yang ini? Karena harganya selain murah, kalau lipat juga lebih berat kita bawanya teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah. Kita lepas pasang ya pada saat kita hantar. Terus nyimpannya juga bisa lebih rapi di tas, dapat kunci juga dan dapat spare part teman-teman ya. Ini juga ada ujung pompa ya, sepertinya ini yang setengah TSM kali ya. Oh bukan teman-teman, kayaknya untuk yang di bawah sini kayaknya spare partnya. Oke, alhamdulillah singkirkan dulu, sudah nggak ada apa-apa. Nah ini dia teman-teman, dapatnya itu ya. Mudah-mudahan di sini ada bautnya yang gak kelupaan. Dapat kunci L juga. Ini ada baut. Oops. Ada baut lagi buat kaki sama baut gagangnya ya. Ini spare partnya lumayan lengkap ya, mudah-mudahan awet ya teman-teman. Kunci L semua nih, bautnya baut L. Kita coba pasang ya. Panjang buat di gagang ya teman-teman. Nanti kita coba juga apa benar
bisa sampai 6000 PSI. Nah, kita lihat ya, ini bukan pamer apa-apa yang murah, yang penting bisa buat hunting ya teman-teman. Sekarang kita pasang. Maaf teman-teman, pasang bagian bawah lagi ya. Ini yang ada apa namanya, nah ini ada yang rata, ini buat yang di bawah, buat yang di atas maksudnya, buat di tempel sini. Ini yang ada lekukannya, ini buat masuk baut ya. Oke, kita coba. Simpel, lepaskan dulu bautnya. Oke, sudah terpasang. Ada manometernya sudah sini. Nanti kita coba ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe nih. Nanti kita coba video berikutnya ya teman-teman, karena ini memang berhubung saya lagi banyak kesibukan, itu juga karena jarang buat video. Oke, itu dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton, pantengin terus channel saya ya teman-teman, Nelby Channel. Sukses selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.